Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Keputusan BN untuk bekerjasama dengan PH bagi menubuhkan kerajaan persekutuan selepas PRU 15 dan bukannya dengan PN seperti penggal lalu adalah kerana kerjasama dengan PN akan membawa lebih banyak mudarat. Kata pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi. Zahid berkata BN membuat analisis berkenaan gabungan politik mana yang akan membawa paling kurang mudarat kepada BN dalam jangka panjang. Kami buat analisis. Bukan sahaja sekarang tapi untuk jangka sederhana dan panjang. Mudarat mana yang kurang, yang boleh terus relevankan UMNO? Katanya dalam wawancara, Majlis Tertinggi MT UMNO putuskan lebih banyak mudarat dengan PN. Mereka bertanding di kawasan sama yang kami bertanding. Di kawasan Malay Belt, yang ada kelompok Melayu, kita berperang di gelanggang yang sama, katanya. Justeru, katanya lagi. UMNO memilih untuk berpihak kepada PH kerana ia akan menjamin survival politik parti itu dan BN. Bersama PH, UMNO ada potensi besar untuk menang semula kawasan yang dulu dapat kurang undi. Kita boleh gali semula potensinya, katanya. Tanpa menyebut sebarang nama secara khusus, Zahid mendedahkan ada dua ahli MT yang tidak setuju dengan kerjasama dengan PH. Tak lebih dua orang anggota MT yang tak setuju, katanya. Sambil menambah walaupun ada perbezaan pandangan, semua perlu akur apabila MT sudah mencapai keputusan muktamad. Adakah ini tidak demokratik, adakah saya guna kuasa autokratik, ataupun saya seorang diktator yang buat keputusan sendiri, saya jaga kepentingan parti, katanya. Zahid sebelum ini berdepan bantahan dalam BN kerana didakwa mengambil keputusan menyokong pengerusi PH Anwar Ibrahim. Bertentangan dengan keputusan gabungan itu, pemimpin MCA dan MIC juga menggesa Zahid meletakkan jawatan sebagai pengerusi BN. Semalam, Zahid berkata dia telah memaafkan pemimpin tersebut dan berkata dia faham mereka berdepan tekanan dalaman yang hebat. Timbalan Perdana Menteri itu juga berkata dia telah memaafkan 10 ahli Parlimen UMNO yang dikatakan menyokong pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri ke-10. Jangan dikenang peristiwa yang sudah berlalu. Mari kita move on. Bentuk gagasan baru, perkukuhkan parti. Siap-siagakan parti untuk hadapi lanskap politik baru. Ketepikan perbezaan antara kita, katanya.